Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah diceritakan pada suatu saat, para kaum muslimin diboikot oleh para kaum kafir Quraisy selama bertahun-tahun yang membuat hidup para kaum muslimin begitu sulit. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tak tinggal diam. Allah mengirimkan rayap untuk membebaskan para kaum muslimin pada saat itu. Bagaimanakah kisahnya? Selengkapnya hanya di Hashtag TV. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini untuk terus berlangganan kepada kami. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya orang Mekah yang meninggalkan kesyirikan. Meski banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin, tidak menyurutkan mereka untuk terus mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan itu membuat petinggi kaum musyrik Quraisy gusar. Mereka berusaha melemahkan usaha dakwah Rasulullah SAW di bumi Mekah. Ketika itu, kaum musyrikin Quraisy melakukan pertemuan. Hampir semua tokoh Quraisy hadir dalam pertemuan penting di lembah kediaman Bani Kinanah. Terjadilah kesepakatan bahwa kaum musyrikin Quraisy akan melakukan boikot terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW. Tercatat di antara yang mereka boikot itu, di antaranya tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak menikahi dan juga tidak bergaul dengan mereka. Namun boikot itu batal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rayap. Begitu mudah Allah melenyapkan kebatilan. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin sangat menderita karena persediaan makanan habis. Beberapa orang terpaksa makan daun dan kulit pohon. Mulut mereka sampai terluka. Anak-anak merintih kelaparan. Tak terasa, pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun lamanya. Waktu yang sangat lama untuk menahan penderitaan ini karena sulitnya makanan. Melihat keteguhan hati kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy semakin kehabisan akal. Saat itu juga muncullah perpecahan di antara mereka. Sebagian orang tidak setuju dengan boikot ini dan mereka berniat untuk menyobek surat perjanjian itu. Sebelum mereka melaksanakan niatnya, ternyata surat perjanjian telah rusak. Allah mengutus para rayap untuk menghancurkan perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun leluasa bergerak kembali. Allah telah melindungi mereka dari penderitaan yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, Allah melindungi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.